Bang, saya mau ibadah di sini. Saya sekarang mau apalan sekaraman. Sebenarnya ada apa nih? Begini, Pak. Sepatu saya dipegang-pegang sama anak ini. Hmm. Pasti dia mau nyolong sepatu saya ini, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini saya dituduh, Pak. Saya pengen ngerapin sendal-sendal dan sepatu-sepatu jamaah, Pak, yang berantakan. Masa saya diusir, Pak? Maaf, Bapak jamaah baru di sini? Kebetulan saya mau pergi ke Depok, Pak. Iya, jadi Bapak, ini kawan kita. Mereka ini memang sering sekali dia bersih-bersih masjid. Dan dia juga di sini mengaji dan sholat. Jadi memang mereka udah biasa untuk merapikan. Jadi nggak ada niat buruk, ya. Mohon maaf bila misalnya ada perkataan-perkataan dari sahabat kami ini ada yang menyinggung Bapak. Siap, ya, Pak, ya. Maafin saya, saya salah. Mohon maafkan ya. Sekarang saling memaafkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. La Ya Allah, Ya Rabbana, Engkaulah Zat yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Engkaulah Zat yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Pak Wawan, iya. Aku tadi sempat kaget. Hah? Ternyata tadi yang azan itu Bagol ya? Bagol. Ini udah memang dibiasain gitu ya? Kalau ini udah biasa, Mas. Jadi mereka itu dibiasakan untuk berbaur ke masyarakat. Biar supaya masyarakat juga tidak menilai mereka, tidak pandang belah mata. Iya. Jadi kita libatkan mereka untuk terjun aksi untuk langsung azan. Masya Allah, jadi berkontribusi juga untuk masjid. Iya, ya, Masya Allah. Iya. Hari ini kan mau bersih-bersih masjid nih. Iya. Kita bantu mereka aja ya. Ah, juga aku untuk juga mau bantu. Bersih-bersih masjid ya. Habis itu baru kita nanti yang hapus tato aja ya. Oke, okay, ya, siap. Siap. Ayo, mari, yuk. Aku bantu apa nih? Yuk, nanti kita, apa aja kita bisa bantu. Ayo, siap. Semoga, saya bantuin ya. Iya, Bang. Boleh. Terima kasih banyak, Bang, ya. Saya tadi kan ngelihat kejadian di depan tuh ya. Yang lagi beresin sepatu, tiba-tiba dimarahin sama orang, dikiranya mau nyolong. Sebenarnya apa sih yang bikin Mas Bagol punya niat baik gitu, bantu-bantu bersihin masjid, rapiin sepatu, jamaah, itu kenapa sih? Ya, saya kayak gitu pengen lebih baik aja ya, Bang, ya, ke depannya. Saya juga pengen hapus tato, ya. Biar saya bisa doain orang tua saya sehat terus. Saya juga kan nggak tahu doa saya diterima apa enggak kalau saya bertato kayak gini kan. Saya tak menyangka dari penampilannya yang urakan, ternyata hati Bagol ini sangat mulia. Jadi awalnya bisa jadi anak pang gitu ke jalanan itu kenapa? Awal. Dulu saya broken home. Broken home. Ya. Di orang tua, bisa saya gitu kabur dari rumah. Saya kabur dari rumah,
ketemulah sama anak-anak ya. Di jalan. Saya ikut gabung, saya nyaman. Iya. Nah, lama-lama kemudian saya ketemulah dengan Pak Wawan. Luar biasa, mudah-mudahan makin banyak hafalannya. Amin. Istiqomah ya. Amin. Yaudah yuk, kita beres-beres lagi yuk. Ayo. Yang buruk, tak selamanya buruk. Allah itu maha baik. Tidak selamanya ketetapan buruk yang menghampiri akan selalu menghempaskanmu. Sesungguhnya, Allah itu punya bermacam cara untuk mengembalikan seorang insan ke jalannya yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai bersih-bersih masjid yang berada di Masjid Al-Marjan ini. Alhamdulillah ya teman-teman, setelah itu nanti kita juga akan ada seperti biasa. Setelah bersih-bersih masjid kita diskusi, ya mungkin ada yang mau curhat, ada yang mau mengungkapkan permasalahan-permasalahan, siapa tahu kita bisa coba untuk membantunya. Gini Pak, saya udah dari kemarin udah nyari kerjaan. Oh. Ya cuman lamaran saya ditolak mulu. Hmm. Cuman gara-gara lihat tato. Oh, iya. Saya pengennya berhenti ngamen, pengen kerja. Cuman setiap lowongan kagak ada yang terima gara-gara tato doang. Gimana tuh ya Pak? Ya saya dengar-dengar katanya kerjanya pernah di bengkel ya. Ya, cuman udah berhenti. Udah berhenti. Ya kebetulan sekali saya punya teman. Saya punya teman di itu dia bisa di bengkel. Yeah. Nanti saya akan coba hubungi teman saya itu untuk supaya bisa jadi si Mas bisa kembali lagi menjadi montir. Yeah, ya. Makasih, mudah-mudahan Pak. Bismillah ya. Yeah. Ya, mudah-mudahan kita bisa tatonya hilang, pekerjaannya dapat. Bisa kita mulai aja kali ya? Yeah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Yang kita utamakan itu yang menghalangi wudu. Yang menghalangi wudu, ya. Tangan, muka, wajah, kaki. Kaki ya. Yang kaki juga tidak betisin ya, paling daerah sini. Iya. Dan biasanya ini setelah anestesi ini dikasih waktu 30 menit 30 atau 15 menit, oh, agar anestesinya ini menyerap ya. ke apa namanya? Ke tintanya. Langsung kita krep. Allah alam ya. Uh-uh. Itu Allah yang Maha tahu. Ya. Yang penting intinya prosesnya aja. Beneran sakit kok. Aduh.